Almar Gumlah yang sudah ikhlas untuk menjadi relawan untuk membantu pemerintah pusat yang ada di Rumah Sakit Daulat Wisma Atlet. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang mengikhlaskan Almar Gumlah kurang lebih 1 tahun lebih berjuang bersama-sama tenaga kesehatan lainnya untuk membantu penanganan COVID di Rumah Sakit Daulat. Kita semua harus bergerak bersama, harus bersama-sama secara kuat kita menanggulangi di hulunya. Kita tidak akan bisa kalau hanya menunggu di hilir, karena tenaga kesehatan kita terbatas, rumah sakit sudah semakin penuh, sehingga kita harus berjuang bersama untuk mengatasi, mencegah meningkatnya kasus COVID-19. Saudara-saudaraku di wilayah Kecamatan Gandrung, ya, saya pesankan bahwa COVID ini memang ada ya. Tolong jaga protokol kesehatan ya, dengan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi memobilisasi. Jadi kalau tidak penting itu jangan kemana-mana, sudah cukup di rumah saja ya, itu penting sekali. Dan untuk penderita yang sudah mengalami gejala, silakan untuk dapat karantina mandiri, ya karantina mandiri di rumah, jangan kemana-mana, ya nanti difasilitasi oleh keluarganya, ya segala sesuatunya ya dapat difasilitasi oleh keluarganya, dan kalau misalnya ada peningkatan, silakan untuk dapat dikonsultasikan dengan puskesmas. Begitu, terima kasih. Di sini kami sedang menghadiri pemakaman pahlawan COVID kita yang kemarin meninggal karena terkonfirmasi COVID-19. Ya. Beliau adalah relawan di Wisma Atlet Jakarta. Penyakit COVID ini nyata adanya, ya. Bukan bohongan, bukan rekayasa. Karena banyak sekali teman-teman kita dari tenaga kesehatan, tenaga TNI Polri, ya, banyak yang terkonfirmasi. Daya tahan tubuh kita yang paling penting, karena dengan daya tahan tubuh kita yang tinggi, gejala bisa ringan. Kemudian sekarang sedang digalakkan vaksinasi. Vaksinasi itu sangat penting karena meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus spesifik, terutama virus COVID ini. Untuk kedepannya kemungkinan vaksinasi ini akan disasarankan kepada seluruh warga rakyat Indonesia, karena ini sebagai fungsi untuk meningkatkan herd immunity di Indonesia. Kedepannya pun kemungkinan jika ada warga yang mau ke Saudi Arabia baik umroh maupun haji, kemungkinan akan ditanyakan sudah vaksinasi atau belum. Contohnya saat ini Arab Saudi masih belum membuka keberangkatan haji Indonesia karena vaksinasi di Indonesia masih belum mencapai sasaran target. Ya.